Pemirsa, 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Banyak cara dilakukan oleh pemuda-pemudi Indonesia di berbagai daerah untuk memperingatinya. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, sejumlah pemuda di Tulungagung, Jawa Timur berziarah ke makam Willem Martinus van Aldik, sosok guru musik W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Peziarah juga memainkan lagu Indonesia Raya dengan diiringi instrumen biola di makam tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi bahwa terdapat makam sosok yang berjasa bagi W.R. Supratman di Tulungagung, Jawa Timur. Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga dilakukan di seluruh sekolah dasar di Pekanbaru. Sekitar 300 murid dan guru mengikuti upacara dengan memakai baju tradisional. Tidak hanya murid saja, guru-guru di sekolah dasar juga mengenakan pakaian adat untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.